Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan channelnya Cak Rof Victorial. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun. Baiklah pemirsa semuanya, sahabat-sahabatku semuanya di mana saja Anda berada. Di hari ini kita akan belajar merangkai bunga pikok putih, kombinasi daun kering dan sirih gading. Adapun bahan dan alat-alatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga pikok putih artifisial, daun sirih gading yang sudah saya gunting, daun palem kering, gunting, kresek hitam, dan busa air. Baiklah pemirsa semuanya, mari kita eksekusi bersama-sama. Sebagai awal dari membuat rangkaian bunga ini, saya rangkaikan daun palem kering. Saya rangkaikan di posisi kiri menghadap ke atas. Nah, ini adalah awal dari membuat rangkaian bunga. Untuk berikutnya, saya tambahkan lagi daun palem kering di posisi di posisi atas kiri dan menghadap ke kanan. Untuk berikutnya saya rangkaikan daun sirih gading. Saya gunting dengan membentuk panjang ya, yang memanjang. Berikutnya saya tambahkan lagi di bawahnya, ya, di posisi kiri. Menghadap keluar dan saya tambahkan lagi satu sirih gading di posisi kiri bawah menghadap keluar. Baiklah teman-teman semuanya, di mana saja Anda berada, untuk berikutnya saya rangkaikan bunga pikok putih artifisial. Saya rangkaikan di posisi depan, ya, di posisi depan. Untuk berikutnya, saya tetap menambahkan bunga pikok putih artifisial ini. Kemudian saya tambahkan lagi di posisi kanan.
Nah, ini sebagai terakhir dalam kegiatan saya ini membuat rangkaian bunga, saya tancapkan bunga pikok putih yang bunganya sedikit sekali nih. Saya rangkaikan di posisi kiri belakang. Nah, cantik sekali. Baiklah, pemirsa semuanya, di mana saja Anda berada, untuk pembelajaran membuat rangkaian bunga saat ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, serta share ke teman kalian semuanya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa firidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.